Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dah sarapan ke belum? Ataupun hari ni puasa 6. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak petik kacang panjang ya tuan-tuan. Ah macam ni. So kacang panjang ni dah berusia lebih kurang 45 hari. Jadi dia boleh dipetik. Jadi ambil gunting. Kalau nak ni lebih baiklah. Kacang panjang dia. Macam ni. So hari ni hari pertama kita petik kacang panjang, dia belum berapa banyak yang boleh dipetik. Tapi adalah. Hari masuk. Panjang-panjang ya tuan-tuan. Kacang panjang ni kita tak boleh dia terlalu tua. Jadi kalau dia terlalu tua ataupun terlalu muda, so kalau muda dia ringan lah. Kalau dia terlalu tua, so dekat pasar memang kita dah tak nak kan. So kat pasar sekarang kilo RM7 tuan-tuan. Kilo RM7 ingat ni. So pagi-pagi kita petik kacang panjang. Okey. So hari ni hari pertama kita harvest kacang panjang kita. Boleh tengok. Berapa itu? Okey kat situ pula. Best kan? So kita ada kebun. Sekejap aja kita pagi-pagi fresh pukul 8 pagi, and then kita ambil kacang. Kita petik cili. Memang best. Kena tengok betul-betul lah. Kena tengok betul-betul kalau kalau dia masak ke. Kalau tidak, nanti dia akan terlalu tua. Tengok kat sini yang kita ambil. Kalau dia terlalu tua, dia sangat aneh lah. Okey tuan-tuan. Terima kasih. So jumpa lagi di sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.